semuanya, balik lagi bareng aku Priska di Kittings Live. Mohon maaf kalau misalkan muka aku terlihat seperti blenyekan ya. Blenyekan tuh kayak ada kayak apa sih namanya, keringetan gimana gitu. Karena siang hari ya, walaupun udah dalam ruangan pakai AC tapi tetap keringetan karena memang panas banget dan so hot guys. Semarang kalau siang-siang kalau memang lagi hawanya panas itu benar-benar hot. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kesenangan kalian untuk menonton video aku. Oke. Aku ingin menerangkan tentang di segmen kali ini ya. Ngebahas tentang, Kak, kalau misalkan dibohongin apa yang harus dilakukan. Biasanya kalau misalkan jauh kan, kadang-kadang kan kita yang LDR kan pasti ada kan suka dibohongin atau malah kita yang ngebohongin orangnya. Gitu kan maksudnya. Gini, balik lagi aku akan menerapkan sesuai dengan pengalaman pribadi aku bersama orangnya yang jauh di sana. Karena memang aku bisa menjelaskan ya, karena memang aku bisa merasakan itu dari pengalaman pribadi aku. Gitu. Kalau misalkan yang dari pengalaman orang lain sih enggak terlalu mengetahui secara detail ya. Cuman ini kalau menurut pengalaman aku ya, sesuai sama pengalaman pribadi aku sama pacaran sama orang yang berprofesi sebagai pelaut, itu kalau misalkan orangnya lagi bohong, yang bisa aku lakukan adalah diem, pura-pura nggak tahu, meng-on-kan diri, pokoknya ngebego-bego diri kalau misalkan aku nggak tahu aja gitu. Aku lebih baik untuk diam karena berargumen sama orangnya kalau misalnya lagi bohong tuh tetap aja kayak menurut aku tuh zonk, nol aja gitu hasilnya. Karena mau digimanapun, mau digali kayak gimana pun, walaupun kita punya bukti, orangnya akan selalu bilang enggak, jadi kayak capek sendiri ujungnya gitu. Orangnya pasti yang susah buat ngaku. Aku nggak paham gimana ya, tapi selama aku menjalannya selalu kayak gitu. Dan bener banget guys, waktu itu aku nonton di TikTok gitu kan, terus ada kayak potongan-potongan video gitu, kayak yang Nagita Slavina bilang gitu loh, kalau kita berusaha untuk supaya orangnya tuh jujur, itu tetap susah guys, karena tetap gimana pun walaupun dia bohong ya, dia akan berusaha untuk mengatakan itu bahwa itu tuh tidak. Jadi makin lama tuh bikin capek pikiran, capek hati, jadi capek sendiri. Jadi ya udahlah gitu. Tapi ya udahlah, itu tetap ada porsinya gitu loh. Bohongnya tentang apa dulu? Kalau bohongnya itu masih yang kayak misalkan bohong-bohong yang ya kecil-kecil gitu sih, masih kita maafkan ya. Tapi kalau misalkan bohong yang sampai mungkin kalian paham dia chattingan sama cewek yang bisa jadi berlebihan, atau mungkin ya pokoknya yang tahu masalah besar atau tidak besar itu kan kalian sendiri ya. Gitu ya, tuh ya tuh harus perlu dipertanyakan sih, dan harus dibalikkan dengan komitmen kalian waktu di awal gitu. Cuman puji Tuhan kalau misalkan aku gini, aku belum menemukan yang sampai sebegitu besarnya ya. Puji Tuhan, alhamdulillah sih gitu. Belum yang masih begitunya. Jadi ya aku kayak cuman ya udahlah, mungkin emang dia butuh have fun dikit kali ya, makanya dia sampai yang ngebohongin gitu. Enggak masalah sih, gitu enggak masalah. Cuman dia bukan berarti aku harus balas dendam, dia bohong sama aku nih, aku harus bohongin balik deh gitu. Aku enggak kayak gitu, puji Tuhannya. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi lebih ke yang ya mudah-mudahan dia menemukan jalan yang terbaik supaya ke depannya dia tidak melakukan seperti itu gitu ya. Dan aku menerapkannya tuh ke diri aku sendiri ya, supaya dia tuh ngaca dan melihat bahwa pasangannya tuh tidak begitu. Dengan cara apa? Ya aku berbaik hati, aku baik, sikapku baik, sifatku baik, pokoknya perilaku baik, supaya pasanganku tuh bisa menyadari gitu loh, bahwa jangan macam-macam guys, jangan macam-macam kamu mas gitu, karena pasangan kamu tuh udah baik adanya, jadi jangan dibuat mainan gitu. Karena pasangan baik tidak akan datang untuk yang kedua kalinya, jadi makanya dijaga baik-baik. Kecuali udah baik tapi bukan jodohnya ya, itu beda cerita ya guys, itu beda cerita. Jadi gitu sih, kalau misalkan ada bohong gitu, aku lebih baik buat diem aja lah udah. Dulu pernah sempat dia bohong karena sesuatu, pokoknya kan aku dari awal tuh bilang kalau misalkan kamu gini berarti kita udahan gitu kan. Cuman sempat ketahuan waktu itu lewat TikTok temennya ya, ada satu kejadian yang emang aku gak suka, jadi ya, dia tetep gak ngaku juga ya, aku cuman yang pasal, terus habis itu bilangnya
ya udahlah kalau misalkan kamu gak ngaku ya udah aku cuma berdoa sama Tuhan ya Tuhan tolong tuntun dia ketika dia melakukan sesuatu yang emang dia udah janjikan itu, tolong sadarkan dan ingatkan dia lewat hati dan pikirannya gitu. Dan aku percaya pasti untuk ketika dia melakukan hal itu pasti Tuhan pasti mengingatkan gitu aja. Dan pasti langsung muncul mukaku nih, aku pernah bilang kayak gini-gini gak begini ya, aku percayakan hal itu sih gitu. Tapi ya memang tergantung manusianya, ada yang masih melakukan, ada yang ya berusaha untuk tidak melakukan walaupun masih sedikit-sedikit melakukan gitu. Itu aja sih. Tapi ya kalau kalau misalnya ditanya aku pernah bohong atau enggak, ya pernah lah, masa enggak pernah. Kayak contohnya disuruh tidur malam, disuruh buang tidur, tapi aku masih asik mainan ular. Kalian tau gak sih yang mainan cacing-cacing yang biasa yang panjang itu loh? Nah aku mainan itu, terus kadang-kadang nonton drama Cina, terus kalau gak nonton drama ke Thailand, aku lagi seneng banget nonton itu gitu. Tapi padahal disuruh tidur cepet aku gak bisa, padahal aku lagi seneng banget nonton itu dan lagi main game gitu. Ya akhirnya aku bohong. Terus abis itu main keluar, kan dia tidak memperbolehkan aku main keluar karena dalam kondisi kayak gini kan, jadi dia tuh nggak boleh aku keluar. Tapi kan kadang-kadang kan orangnya nggak tahu aku di sini biasanya suka keluar, tapi keluar yang pada hakikatnya tuh bukan keluar yang terus karaokean main ke mall atau gimana, enggak. Keluar tuh dalam arti memang ada butuhnya, makanya aku mau nggak mau keluar gitu. Tapi aku nggak izin sama orangnya, maaf, aku nggak izin sama orangnya gitu loh. Maaf aku bersendawa ya guys, soalnya aku tadi habis minum. Tidak mengurangi rasa kecewa kalian kan nonton aku. Ya pokoknya gitu sih. Semoga membantu. Oke, okay? Dan semoga langgeng bersama pacar kalian yang seorang pelaut. Oke. Okay? Bye bye, see you next time and God bless you.